Nah, untuk face ini kita bisa nambahin face-nya seperti kita nambahin face menggunakan slider di Pro Evolution 2021. Kita nggak perlu install slider lagi karena Football Live ini udah ada slidernya. Jadi kita cukup nambahin face-nya itu di directory livecpk. Oke, di sini saya udah sempat install ya face-nya. Jadi saya tinggal copy aja ke directory live cpk. Untuk padnya sendiri, kalau yang udah familiar pasti tahu ya, nih padnya tuh di live cpk faces asset model karakter face real gitu. Nah, setelah kita copy paste, ini cuma beberapa pemain, kalau nggak salah Erling Haaland, Mikhailo Mudrik sama Trent Alexander-Arnold buat ngetes doang. Nah, setelah ini kita tetap harus ngelakuin satu hal lagi. Ini saya jadi di seperti biasa slider tuh punya file configuration ya, slider.ini gitu. Nah, ini saya bikin backupnya dulu buat nge-backup default configuration slidernya. Instead kita mengacau gitu, kita bisa balikin ke versi semula. Nah, untuk ngeditnya kalau di saya ini karena file-file di sini cuma bisa diedit sama admin gitu. Jadi pertama kita harus buka dulu Notepad as administrator. As administrator. Kita close. Notepad as administrator. Di situ kita buka slidernya di sini. Kita buka slidernya file open. Ini benar sudah cukup mulai. All file slider. Nah, di sini kita perlu nambahin cpk.root sama dengan, nah, masukin directory yang tadi kita copy paste alias si faces. Udah save, aman, close. Kemudian kita buka lagi gamenya. Nanti kita akan cek beberapa pemain yang udah diubah mukanya. Kita bisa lihat perbandingannya dengan video sebelumnya ketika kita belum tambahin real face. Di sini kita bakal ngecek Alexander Arnold, Mikhailo Mudrik sama Erling Haaland. Gimana sebenarnya OBS ini biar nggak kepotong? Saya mikirnya karena monitor saya ini 2K, tapi si OBS-nya mungkin cuman 1080, jadi kayaknya potong ya. Ntar harus saya cari-cari gimana ya si OBS-nya bisa record screen dalam format 2K. Oke, kita sorting based on position. Kita lihat yang lain ini mukanya masih default, mungkin nggak kelihatan. Nah, Mikhailo Mudrik mukanya sudah real face seperti yang aslinya ya. Kemudian Alex Arnold, tapi kalau lihat ya dari Nunes mukanya tuh masih default gitu, entah siapa itu sebenarnya. Tapi untuk Alex Arnold, karena tadi kita udah tambahin, mukanya tuh bakal jadi kayak gini. Ini ya versi waktu dia rambutnya masih gimbal. Kemudian Erling Haaland, nah ini juga versi Erling Haaland yang sekarang yang udah dikucir. Oke, itu buat tutorial nambahin real face menggunakan slider. Ada lagi cara untuk nambahin faces dengan cara download cpk file gitu. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Thank you. Kalau ada apa-apa, taruh aja di kolom komentar. Nanti saya coba untuk menyelesaikan masalah. Nanti jumpa di video selanjutnya. Bye.